GSM, dan jumpa lagi di channel GSM. Kali ini kita mau unboxing ya untuk iPhone 6s Plus. Oke, langsung kita buka aja ya. Dan ini harga sekitar 3,5 jutaan ya. Ini dapat kiriman dari supplier sih. Jadi kalau teman-teman mau ada yang order iPhone 6s Plus, silahkan langsung bisa WA saya aja ya. Jadi barang insya Allah mah bagus. Oke. Bentar ya. Ini agak membutuhkan sedikit tenaga yang gak sih sebenarnya. Lebih enak aja di sini kan. Nah ini, oke, kita buka, langsung buka aja. Oke, ya, dan ini adalah iPhone 6s Plus. Ini yang varian 64GB ya. Dan ini dia, bentar. Oh, ini LLE ya. Jadi dari currency internasional, currency US, dan masih mulus lumayan ya. Oke, kita nyalakan. Oke, untuk LCD-nya ini masih ori sih. Kelengkapan biasa ya, kayak gini pasti. Jadi ini bukan OM, bukan ori bawaan. Hampir semua sih, karena kadang charger dia nggak bisa masuk bandara ya, bisa dikirim. Oke, kita lihat untuk iPhone-nya. Nah, ini kadang tentang ponsel general, mana general. Oke, ini kita klik general about. Nah, ini ya iPhone 6s Plus LLE, dia yang varian 64GB ya. Oke, ini M, kalau ini untuk retailnya ya, retail dari Los Angeles ya, Los Angeles Galaxy. Wah, dari ya nama klub Los Angeles kan ya, ini sih LA. Amerika lah. Bukan Los Angeles tapi Amerika, garansi Amerika, serah LA Amerika itu LA Los Angeles. Oke. Ini untuk baterainya kita lihat ya. Ini untuk melihat kesehatan baterai, battery health kita klik, masih 100%. Lumayan. Kalau 100% masih ya mungkin pernah ganti. Tapi kalau baterainya bagus ya enggak masalah sih kalau menurut gue. Oke. Jadi kebanyakan kalau iPhone ini juga dia pasti ada yang pernah ganti dan ada yang enggak ya. Tergantung pemakaiannya sih, pemakaian orangnya. Kalau emang pernah ganti ya biasanya ada yang pernah ganti, cuma emang masih awet baterainya ya. Mungkin dia yang orinya, original dari iPhone-nya langsung. Kalau yang murahan biasanya emang gak awet. Itu. Kalau untuk LCD sih, ini masih ori sih LCD-nya. Kita lihat untuk kita tes untuk kameranya ya.
Jadi kemarin itu ada masalah di kamera. Warna hasil warna grey sih. Cuma saya minta ditukar aja dan penjualnya enggak masalah sih. Karena kan kita penjual ya. Jadi ya itu. Kalau pikiran selalu udah di itulah. Kita cek semuanya. Kalaupun ada masalah bisa dikomplain. Kemarin ada sih di Facebook dia nawarin lebih, gak lebih murah sih, hampir sama. Tapi gue milih seller aja sih. Jadi kalau ada masalah ntar tinggal komplain aja. Kalau kamera masih bagus ini ya, kamera depan. Oke okay. Oke okay, masih bagus. Dan ya mungkin itu aja lah. Gak mau ngomong apa sih. Mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan silakan tanyain aja. Kalau mau beli juga boleh dibeli 3,5 juta ya iPhone S Plus. Mungkin itu aja. Kalau LCD, kalau ini sih LCD-nya masih ori. Kalau gue sih masih ori ini. Karena kalau KW biasanya dia warnanya biru, agak biru dia. Masih bagus, masih enak. Oke lah, mungkin itu aja lah. Unboxing gak jelas. Cuma yang perlu diketahui kalau beli iPhone ya dicek ya. Untuk email, terus LCD-nya. Kalau teman-teman COD-an bawa laptop, kalau punya laptop ya, jadi dicek di 3U tool apa aja yang udah pernah ganti. Biasanya sih ke detect ya, kalau untuk itu detect. Kalau awal mungkin dari fisik, terus kalau iPhone palsu sih sebenarnya kalau yang udah pernah beli pasti tahu yang punya iPhone. Cuma kalau yang belum ya hati-hati aja di tadi ya, di sini klik untuk mengenai nih, mengenai ponsel board nih, mengenai nih general itu kalau masuk pengaturan umum, terus tentang ya, tentang ponsel ini ya, mengenai ya. Nah, nanti ada tulisan ini. Kalau dicolok di 3U tool itu biasanya langsung ke detect ya. Contoh nih, kita buka software 3U tool. Kalau kebanyakan sih kalau baterai emang udah pernah ganti gak masalah sih, karena ini kan dari tahun berapa. Oke okay. Terus oke, mungkin itu aja lah. Yang jelas di download software 3U tool, terus colokin aja ke ininya, isinya. Nanti otomatis detect mana yang udah pernah ganti. Oke, mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya aja kalau yang masih bingung. Ya emang ini sebenarnya unboxing gak jelas sih. Tanya aja ya di kolom komen. Oke. Peace.